Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back guys to my channel Subscribe Story, apa saja cara dan tutorial. Okey, hari ini guys, ada sedikit perkongsian hari ini. Okey, bersama saya hari ini adalah seorang YouTuber baru. YouTuber baru yang bernama Zam Tebang. Okey. Ataupun nama lain dia Zam Skyline. Sebelum saya mempersilakan Zam Tebang ni, saya cerita sikitlah tentang sedikit mengenai Zam Tebang. Okay, Zam Tebang ni kenapa nama dia Zam Tebang? Sebab dia sangat berkebolehan dalam kerja-kerja tebang pokok. Sebab itulah dipanggil Zam Tebang. Ataupun nama glamournya ada juga nama lainnya, nanti saya ceritakan nama dia. Okay, Zam Tebang ni banyak kerja. Selain daripada mempertahankan negara, juga boleh berkebolehanlah dalam tebang pokok, mesin rumput, banyaklah kerja yang dia buat. Dan satu kerja lagi yang dia boleh buat adalah kerja menjahit, iaitu jahit kasut. Tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan Zam Tebang menunjukkan skill ataupun cara jahit kasut. Okey, sebelum tu Zam Tebang ni dia ada TikTok. Dia ada TikTok juga, follower dekat 1000 lebih dah. Ramai juga tu. Dalam TikTok dia pun adalah beberapa video mengenai tebang pokok. So kalau korang nak tengok dengan lebih lagi video-video tebang pokok, boleh korang pergi kepada TikTok Zam Tebang lah. Dan yang terbaru pada 7 hari bulan 3 ataupun 2 hari lepas, Zam Tebang ni nak jadi YouTuber. So dia dah register dah upload dah video dia ke dalam YouTube. So korang boleh klik jugalah YouTube nama Zam Tebang. So korang boleh tengok video-video tebang pokok dekat YouTube. Tanpa buang masa, jom saya mempersilakan Zam Tebang. Dia nak share sikit cara-cara jahit kasut. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk menjahit kasut, apa yang kita perlukan, peralatan asas adalah jarum. Boleh didapati di pasaran antara harga RM10 ke atas. Buat macam ni, buat macam ni. Nampak? Macam ni dia. Ini adalah jarum jahitan kasut. Kemudian kita perlukan benang. Pisau untuk membuat lorong di kasut ya, pada bahagian bawah, bagi mengelakkan benang tu betas. Botah-botah. Orang cakap kita botah. Jadi kita kena buat lorong ni. Kita kena buat lorong dulu. Saya tunjuk macam mana nak buat lorong. Saya tunjuk macam mana nak buat lorong. Lepas tu kita akan tunjuk cara untuk menjahit. Kemudian kita perlukan berus untuk membuang sisa-sisa kotoran yang ada pada kasut, dan juga untuk menyapu gam lah. Kita ada gam recycle ataupun gam gajah lah yang orang panggil. Lepas tu tuan-tuan, sekiranya yang ni untuk emergency lah, untuk temporary ataupun sementara, boleh kita pakai gam gajah ni. Kalau kita nak ni, kita nak pakai gam Dunlop TA ataupun Dunlop GP yang warna kuning, ting warna kuning dengan ting warna putih, dua-dua boleh pakai tuan-tuan. Okey, saya akan tunjukkan macam mana membuat lorong pada bahagian bawah kasut ni untuk mengelakkan benang putus. Okey, kita akan ambil pisau dan kita akan potong pada bahagian ni. Kita akan potong pada tepi. Okey, tepi ni, sebelah. Lepas tu kita potong lagi sebelah. Jadi bentuk potongan kita tuan-tuan adalah bentuk V. Bila kita buat bentuk V ni, kita potong sampai depan. Okey, kita berhenti. Kita congkil dia. Nampak terhasil lah lorong. Okey, bila jadi terhasillah lorong ni. Okey guys, nampak tu. Hebat tu. Zam ni selain daripada menjahit kasut, dia boleh juga menjahit mayat. Tapi sebabkan mayat tak ada, dia jahit kasut dari ni. Ni Zam. Ni dah ni. Kita buat lorong nampak. Dia akan jadi lorong macam ni. Jadi benang akan masuklah ke bahagian. Jadi macam parit lah orang panggil. Benang masuk sini. Dia tak kena batu. Dia takkan kena batu lah. Jadi lorong ni kita akan buat penuh satu bahagian bawah kasut ni. So tak ada dah jahitan tu dia rosak dah nanti. Kena lantai ke, jahitan tu akan masuk ke dalam. Okay, untuk pengetahuan korang juga, Zam Tebang ni ada skyline. Skyline biru. Tapi disebabkan Zam Tebang ni dia low profile,
So dia dah convert skyline dia tu kepada body suara. Suara? Proton Saga. Dia convertkan body skyline dia tu kepada Proton Saga. Tapi enjin skyline lah. Okay, kita tak apalah, kita saksikan lah dia cuba untuk jahit kasut tu. Nanti Zateban akan share step by step macam mana nak start jahit kasut. Okay, kepada guys kat luar sana, jangan lupa like, comment and subscribe video saya dan juga video channel Zam Tebang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, tuan-tuan, kita sambung video tadi ya, cara jahit kasut. Okey, apa yang kita perlukan benang tadi ni untuk mengambil ukuran banyak benang-benang yang kita nak pakai. Kita letakkan pada kasut ni. Okey, kita ambil sampai hujung ni. Okey, jadi kita dah dapat dah ini untuk bahagian luar lah. Untuk menjahit ni kita perlukan dua benang, bahagian luar dan bahagian dalam. Okey, jadi untuk mendapatkan bahagian dalam dan luar, kita doublekan benang ni. Jadi sama banyaklah dalam dengan luar, bagi lebih sikit. Lebih ni bukan apa, untuk kita nak tarik bahagian depan tu susah, agak susah sikitlah. Okey, lepas tu kita potong. Kita potong benang. Benang kita ambil jarum kita tadi. Cucukkan pada bahagian bawah kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak? Jarum berada di bahagian dalam kasut. Seterusnya, kita ambil benang tadi. Okey. Yang kita bahagi luar ni. Nampak dia dah macam muncung ni, dia akan jadi macam tu lah. Bahagian muncung ni kita cangkukkan dia pada pada senggar yang ada kat jarum tu lah. Nampak? Okey, dia akan jadi macam tu. Dia akan melekat di situ lah. Okey, seterusnya kita tarik secara perlahan-lahan bagi mengelakkan benang putus. Okey, dah dapat dua bahagian tadi. Kita tarik bagi jadi dua. Satu di bahagian luar, satu di bahagian dalam. Dan panjang benang adalah sama. Panjang benang adalah sama. Nampak? Okey, bahagian dalam dan luar. Okey, kita teruskan dengan step seterusnya. Kita cucuk benang ni, ambil agak-agak satu ibu jari. Satu ibu jari, satu jari telunjuk tak apa, ibu jari pun tak apa. Lagi kecil kah besar kah, atas kita lah. Okey, kita cucukkan di situ. Masuk ke bahagian dalam. Dan bila sampai jarum ke bahagian dalam, kita ulang langkah yang sama macam mula-mula tadi. Okey, kita buat satu cakok. Cakokkan pada jarum ni. Okey, macam tu. Kita cakok kat jarum ni lah. Dia akan jadi macam tu. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi. Okey. Lepas tu kita tarik. Kita tarik benang ni pula. Dia akan jadi macam tu. Okey. Akan jadi ada ni. Kemudian kita ambil benang yang bahagian luar. Kita masukkan ke dalam tu. Dia jadi macam tu. Okey. Jadi macam tu. Lepas tu kita tarik bahagian dalam benang. Sampailah ni. Pang timbul ni dia masuk ke dalam. Tarik. Lepas tu tangan luar kita tahan. Okey, siap satu. Untuk step seterusnya, kita ulang sampai habis jahitan kita. Macam tu lah. Cucuk, cangkuk dekat jarum, tarik keluar. Dapat senggar ni, masukkan benang. Lepas tu tarik balik. Okay, stop. Okay. Alright. Okay, kita sambung step tadi. Ulang lah sama macam tu sampai habis jahit kasut. Okay, jahit, tarik, cucuk. Yang ni ni, benang tu nampak macam kita nampak tu, dia dah masuk dalam lorong. Jadi dia takkan kena batu ke apa ke, dia tak, dia pas susah lah nak putih. Okay, kita cakok lagi. Cakok, tarik sampai hujung kasut. Ulang step yang sama. Cakok lagi. Alah. Tarik. Okey ya, tuan-tuan. Nampak? Keadaan yang sama. Dia cakok kat hujung tu macam tadi lah. Okey, lepas tu kita tarik dia keluar. Kita tarik dia keluar, dia akan jadi macam ni lah.
yang muncung tu tadi. Jadi macam tu, kita tarik benang ni, masukkan dalam tu. Sama je sampai habis jahitan. Okey, ulang. Step yang sama. Begitulah seterusnya sampai Abang Jamil mampus. Okay, ini adalah cara untuk mematikan jahitan. Maksud kata bila kita dah habis semua jahit lah. Okay, macam tadi, pucuk jarum ke dalam. Lepas tu kita cakok tu, itu nampak. Ni nampak, sini lah. Yang tombol tadi tu, kita buat tu cakok pada, cakok yang daripada jarum tu. Kemudian kita tarik tu keluar. Masukkan tali ni sebanyak 2 kali. 1. Okey. 2 sekali lagi. Okey, 2 kali. Okey, jadi dia akan ada double. Dia akan double lah kat situ. Dia akan kukuh lah. Ini adalah cara saya lah tuan-tuan. Berlainan orang, berlainan cara. Itulah dia, lain padang, lainlah belalangnya. Ada setengah orang dia matikan di bahagian dalam. Ini adalah cara saya. Okey, siap. Dan dia untuk finishing dia, kita putuskan tali dengan lighter. Okey, dan tolak sikit. Jadi dia akan sama lah. Dalam pun, untuk bahagian dalam pun sama juga. Putuskan dengan lighter. Layak sikit dan tekan. Siap. Okay, kita akan tengok hasilnya. Okey, dua-dua kasut dah siap. Inilah dia. Ni bahagian yang kita buat lorong tadi ni. Benang dah masuk di dalam. Okey, siap bahagian depan dua-dua belah dan juga di bahagian belakang. Belakang kita jahit luar. Sebab dapur dia keras. Inilah hasil dia tuan-tuan. Demikianlah sedikit caranya untuk menjahit kasut. Please subscribe, like and share. Terima kasih tuan-tuan. Okey guys, sekian sahaja tutorial jahitan kasut daripada Zam Tebang. Okey Zam, terima kasih banyak atas perkongsian jahit kasut. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, comment and share video saya, Subscribe Story dan juga YouTuber baru kita Zam Tebang. Sedikit tazkirah daripada Zam, ada apa-apa nak kata? Daripada saya, anda jaga solat, hidup pasti berkat insya-Allah. Ramahlah sama dengan orang lain. Jaga adat dan tutur kata-kata. InsyaAllah. Selamat. Please subscribe, like and share. Terima kasih tuan-tuan. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like dan share channel Set Cyber Story dan juga Zam Tebang. Sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.